Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, muda-muda, teman-teman di akun sosmed yang menonton video kali ini, kabarnya selalu sehat dan dan selalu diberikan rezeki yang halal, berkah, serta dilimpahkan serta dimudahkan segala urusannya. Baik, ini saya akan membahas sedikit mengenai mitos atau fakta yo. Mitos atau fakta di burung valek dewasa, kalau terutama di jenis tompel, dia kalau tompelnya samar-samar tidak terlalu pekat, dia berarti betina. Buat teman-teman yang pecinta burung valek, terutama yang ternak burung valek serta yang jual burung valek, dimanapun Anda berada bisa bantu jawab ya, karena kita ada sharing bersama. Siapa tahu informasi kalian di kolom komentar akan sangat berguna buat teman-teman yang mau ternak, terutama pemula ya. Buat pemula dia juga pastinya paham apakah benar kalau tompelnya samar-samar dia pasti betina, jadi tidak pekat seperti ini yo. Ya, jadi seperti itu, bisa dijawab di kolom komentar. Saya ucapkan banyak terima kasih untuk yang sudah membantu sharing ilmunya dan semoga bermanfaat serta dilimpahkan rezekinya selalu karena sudah memberikan informasi buat teman-teman peternak pemula dimanapun Anda berada. Jangan lupa juga subscribe di YouTube @fajarmlna, TikTok snack video @fajarmlna. Untuk testimoni pengiriman burung lengkap ada di Facebook @fajar_maulana. Untuk nomor WhatsApp yang bisa Anda hubungi di 089653777909. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.